Okay, hari ni member aku ada hantar sebiji motor. Dia kata motor dia ada problem gear 4. Maksudnya bila masuk gear 4 tu, dia tendang balik gear 3. Time jalan lah, masuk gear 4, tendang balik gear 3. Macam ada kaki lah kat motor dia ni, boleh tendang-tendang kan. Lepas tu aku pun check lah, kalau masa time gear 4 tengok tyre rod dia dengan gear swivel tu macam dah lurus sangat tau. Macam dah maksimum. Jadi tu punca kat tu sebenarnya. Kabel pun punca juga. So aku pun check. Okay, sekarang time free tau. Time neutral. Kita tengok gear arm dia. Dia straight tegak je dengan start casing yang dekat luar tu. Straight. Dan kedudukan gear 2 dia pula, dia teka belakang sikit daripada start tu. Jadi inilah punca dia. So untuk settlekan masalah ni, obohol lah, apa lagi babe, obohol. So pun aku pun buka lah motor dia. Buka exhaust. Lepas tu buka chin cover. Eh, video apa boring tak ada lagu ni. Jap eh, aku pasang lagu. Baik meh. Buka clutch. Sikit punya hal je. Tapi overall, semua kena barai babe. Spider dia. Lepas tu crown wheel. Lepas tu end plate ni pula. Hui, banyak kerja hui. Ni semua main lambat tau punya hal lah ni. Tanggalkan hub belakang. Supaya apa? Supaya kita boleh buka lah dia punya gear arm selector. Buka sekelip tie rod. Buka gear selector fork ni. Buka gear selector arm ni, ha, tengok dia pakai GP ni. So kita tak boleh adjust kat atas, kita kena adjust kat bawah. So bila aku pun barai lah motor ni. Dan tiba-tiba aku nampak rupanya dia pakai bush pendek tau. Sebenarnya panjang macam sebelah kanan tu kan, ha, jadi dia pakai pendek punya. So ni penyumbang juga ni. So aku masukkan lah yang baru panjangnya. Ha, pasang balik. Ha, sikit punya hal je, tapi kena overhaul. Ha, pasang balik o-ring dia. Taruh grease kit. Pasang fork balik. Masukkan gear arm, gear arm ni. Ketuk sikit pasal aku pakai o-ring tebal lah. Dah leaking kat situ, jadi ketat sikit lah nak masuk. Tak apa, so kita test. Ha, pasang balik skru fork ni. And then aku pasang balik gearbox. Kita susun, letak balik end plate dan ketatkan. Lepas tiba-tiba aku pun lapar, jadi aku pun makanlah sekejap. Ni tak baik punya wife aku buat. So siapa nak boleh pergi dekat IG Oven Rafa tau, order dekat sana. Okay, cantik. Lepas tu pasang crown wheel balik. Pasang spider.
Then aku masukkan balik secure washer tu. Masukkan nut. So ketatkan balik lah macam biasa. So proses ni cuma proses pemasangan clutch plate je lah. So korang boleh tengok je lah macam mana cara aku pasang. Sama je macam orang lain pasang pun. So susun balik semua clutch cord dengan clutch plate. And then taruh balik seklip dia dekat tempat sepatutnya. Begitulah ceritanya. Kalau tak ada spring holder punya tool ni, susah gila oh, nak pasang clutch ni. Spring dia senang jatuh kan. Okay, then pasang seklip balik tie rod. Pasang dia hub balik. Senang kerja aku voice over ni kan. Okay, then kita pasang chain cover ni. Lepas tu pasang exhaust. Masuknya hitam. Dan kita try balik. Okay, sekarang tengok eh. Time neutral. Gear dia dah ke depan sikit arm tu. Ni baru betul. Time gear 2 dia mesti sama. Sama selari dengan start depan tu. Ni gear 3. Tu gear 4. Gear 3. Gear 2 free. Okay. Barulah mantap bos. Lepas tu try lah. Bunyi perit. Oh, Asus UD. Hui. Start malam-malam kena balik botol. Tengok time gear 4 dia dah macam tak tegak sangat kan. Tyrod dengan gear swivel tu ni insyaAllah ok ni. So tu je untuk hari ni. Terima kasih.